Di Malaysia, kita ada lebih kurang 134 bahasa dan salah satunya telah pupus, iaitu bahasa Lelak, bahasa peribumi di Sarawak. Kita ada lagi lebih kurang 13 bahasa yang hampir pupus. Bahasa yang hampir pupus ini adalah bahasa Jawa. Kalau diikutkan sensus pada tahun 1950-an, lebih kurang ada 200,000 orang Jawa di Malaysia. Dan kemudiannya pada tahun 1980-an dianggarkan telah berkembang menjadi 500,000. 40 tahun kemudian, jumlah masyarakat Jawa di Malaysia dianggarkan jauh lebih besar daripada tahun 1950-an. Ini merupakan satu-satunya bahasa yang mempunyai populasi yang ramai tetapi penuturnya hampir tiada. Salah satu punca kenapa bahasa ini hampir pupus adalah kerana tiada formal status di mana-mana negara. Bahasa Jawa di Malaysia bukanlah bahasa rasmi. Di Indonesia juga bukanlah bahasa rasmi, hanyalah bahasa daerah. Yang kedua, kerana bahasa Jawa ini mempunyai dua ragam, iaitu ragam ngoko, iaitu bahasa kasarnya, dan juga bahasa yang lebih halus, iaitu ragam kromo. Rata-rata rakyat Malaysia yang berketurunan Jawa masih lagi boleh bertutur menggunakan ragam ngoko, bahasa kasar, tetapi ramai yang tidak boleh bertutur dalam ragam kromo. Ini kerana lingkungan mereka terdiri daripada orang-orang yang lebih tua yang menuturkan menggunakan bahasa kasar sahaja kepada anak-anak muda. Jadi bahasa yang diperturunkan itu hanyalah bahasa-bahasa kasar sahaja. Dan kemudian telah banyak menyerap kosakata daripada bahasa Melayu, ia telah mencairkan kosakata bahasa Jawa itu sendiri. Yang ketiga, kebanyakan anak keturunan Jawa yang berada di Malaysia, mereka duduk jauh daripada keraton, iaitu istana. Jadi apabila mereka duduk jauh daripada keraton, bahasa-bahasa yang halus ini tidak digunakan di lingkungan mereka. Jadi bila kurang digunakan dan tidak dibawa ke sini, jadi itulah salah satu puncanya yang menjadikan bahasa Jawa ini semakin pupus di Malaysia. Kita tengok hari ini, jika orang-orang Melayu sudah mula tidak menggunakan bahasa Melayu, kita akan kata, oh, orang Melayu ni hilang jati dirinya. Tapi macam mana pula kita nak cakap dengan ramai orang-orang Jawa, anak keturunan orang Jawa yang ada di Malaysia ini yang tidak lagi boleh berbahasa Jawa? Mereka juga telah kehilangan jati diri mereka. Jadi apa yang kita perlukan supaya bahasa Jawa terus dilestarikan adalah dengan kita mempromosikan budaya Jawa, mempromosikan bahasa Jawa supaya digunakan di lingkungan dan terus dipelajari oleh anak cucu orang Jawa di Malaysia. Bak kata pepatah Jawa, wong Jawa ojo nganti ilang Jawa ni, ataupun dalam bahasa halusnya, tiang Jawi sampun ngantos ical Jawi ni.